kembali untuk kali kedua atas sambutan yang begitu menggalakkan. Jelajah Borneo 2013 kali ini menjanjikan laluan perlumbaan yang lebih mencabar. Jika laluan pada tahun lepas bermula dari sempurna ke Kota Kinabalu, laluan pada tahun ini lebih tertumpu di sekitar Kota Kinabalu yang memfokuskan laluan dengan pemandangan yang indah. Kejohanan yang bertaraf antarabangsa ini diyakini dapat meletakkan Sabah sebagai antara destinasi wajib dalam siri jelajah lumba basikal di rantau ini. Ikuti laporan wartawan Rema Nordin yang berpeluang mengikuti jelajah tersebut. Jelajah Borneo 2013. Kejohanan pada kali ini disertai 20 pasukan dari Malaysia, Filipina, Azerbaijan, Iran, Brunei, Singapura, Australia, Ireland, Taiwan, Uzbekistan, Kazakhstan dan Bahrain. Pada tahun ini, terdapat 5 peringkat perlumbaan yang perlu ditawan oleh pelumba yang ingin bergelar juara di samping menerokai pantai barat negeri di bawah bayu itu. Laluan pusingan pada hari pertama adalah dari Kota Kinabalu ke Tuaran, kedua dari Tanjung Aru ke Papar, ketiga dari Penampang ke Kota Kinabalu, keempat dari Kota Kinabalu ke Kundasang dan kelima dari Kundasang ke Kota Kinabalu semula. Jelajah ini melibatkan 112 pelumba basikal yang berkayuh dengan jarak keseluruhan sejauh 693.6 km. Jelajah bersatus 2.2 ini diiktiraf oleh Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI dan turut disenaraikan di dalam kalender jelajah UCI Asia. Ia diharap dapat menonjolkan Sabah sebagai destinasi pelancongan sukan di Malaysia serta menggalakkan acara berbasikal di Sabah. Pengerusi Jawatankuasa Penganjur Jelajah Borneo 2013, Datuk Freddy Suar berkata, beliau berpuas hati dengan tahap barisan pelumba kali ini. Dalam pada itu, demi memastikan semua berjalan lancar, aspek keselamatan turut dititik beratkan terutamanya bagi peserta dan pengguna jalan raya yang lain. Lebih 130 anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dari Raja Malaysia dan pegawai penyelamat telah ditetapkan di sepanjang laluan perjalanan pada hari permulaan kejohanan. Terdapat 4 kategori kejohanan yang dipertandingkan iaitu Raja Pecut untuk jersi hijau, Raja Bukit untuk jersi merah, juara Asia jersi biru dan pelumba terbaik keseluruhan jersi kuning. Peserta perlu menjadi yang terawal tiba di setiap zon pecutan dan zon pendakian untuk mendapatkan mata bagi memenangi salah satu jersi atau jersi keseluruhan. Menurut peserta yang bertanding, laluan dari Kota Kinabalu ke Kundasang sejauh 147.1 km merupakan laluan yang paling sukar kerana melibatkan pendakian. Peringkat ini memang paling tough lah. Tak pernah lumba Malaysia ada stage macam ni. Not easy. The stage is hilly stage. Everybody must be push. Everybody. If no push, bike stop. And who is the win also have to work. Who is the last one have to work. Everybody have to work. The stage is tough stage. Rata-rata penduduk yang ditemui memberi respon yang positif. Apatah lagi, buat kali kedua, Sabah menjadi tumpuan pelumba dari luar negara. Alhamdulillah, program seperti ini dia akan secara tidak langsung boleh memperkenalkan Sabah dan juga tempat saya sendiri, yaitu Kundasang. Sebab kebetulan di sini adalah merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan pelancongan di Sabah. Dan dalam masa yang sama juga, kami juga boleh melihat berbagai-bagai bangsa dari luar negara lah. Begitu bagus. Pasal kalau macam pelumba-pelumba begini kan, memang kita sudah tahu sedia maklum, tengok diorang berlumba ini kan terlalu jauh diorang punya perjalanan. Jadi bila diorang sampai di sini Kundasang, macam rasa tidak berapa begitu panas. Pasal bila sampai sini, dia punya tempat ini begitu sejuk. Pelumba Iran Ghadir Mizbani dari Tabriz Petrochemical Team muncul juara keseluruhan. Pelumba berusia 38 tahun itu turut meraih gelaran Raja Bukit dan pelumba terbaik Asia. Dia turut membantu pasukannya menjadi juara keseluruhan berpasukan.
Sementara itu, jas hijau bagi juara Raja Pecut diraih oleh Pelumba Malaysia, Anwar Manan yang mewakili Baku Cycling Project.